Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir jadi ini race 10 km sidrap seperti ini. Jadi subuh-subuh sudah di race dan siap untuk berlari. Nah, ini kita standby dulu ya, sidrap 10 km. Nah, sudah banyak runner yang sampai di garis. Nah, ini siap Kapraj 21 ya, di garis start ini. Dan sekarang ini sambil menunggu para runner datang, saya dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri, dari manduri Indonesia. Di bumi ini malumo. Semoga kehadiran saudara-saudara sekalian dapat menginspirasi masyarakat sidrap di segmen olahraga, khususnya olahraga lari. Berdoa. Baru saja lepas, kita akan berlari sejauh 10 km menyusuri Kabupaten Sidrap. Di khususnya di daerah ya kota Sidrapnya, seperti yang kalian lihat ini ya, para runner sudah mulai memasuki daerah yang masih luas seperti ini ya. Ya, kita masuk ke mana ini, orang Sidrap yang tahu. Jadi kita ikuti saja rutenya sambil menikmati pemandangannya. Woi, keren. Nah, banyak sawah seperti yang kalian lihat. Nah, ini para runner di belakang masih mengejar terus. Bahkan sudah duluan. Tapi tidak apa-apa, terus stay tune, jangan lupa ya di like ya, yang belum subscribe di subscribe ya. Ini ada baru saja ini ya. Si Rana lagi kita satu dua bisa langsung dua kilo terakhir dan kita masuk ke kilometer 9. Stay tune sampai di garis finish nanti nih. Sudah ketemu juga para pelari 5 kilo. 5 kilo masih dapat, masih banyak berarti yang di belakang 5 kilo. Ini kok. Mantap. Sudah finish. Alhamdulillah. Jadi ini detik-detik kita sampai ke garis finish. Nah, alhamdulillah baru saja sampai di garis finish. Nah, ini sudah finish 10 kilo ya, pace 5.38. Nah, oke, kita masuk di sini ya. Ini ada tadi pembagian jalur untuk 5 kilo dan 10 kilo. Dah masih 10 kilo masih ya, masih sedikit. Alhamdulillah kita di awal-awal dapat lagi medalinya. Nah, sekarang kita lihat nih race-race-nya. Put tradisional sangat banyak di sini. Ya, jadi stay tune, diikuti terus. Wah, ini ya. Wah, sama-sama. Pokari. Ex Pokari ini ketemu tadi barusan. Nah, wah ini. Wah, mantap. Wah, ini. Kita lihat, kalian bisa lihat nih para finisher yang di belakang-belakang semakin antri. Tadi itu banyak sekali dan sampai sekarang
kalian lihat kegiatannya para finisher menikmati makanan dan hiburan seperti ini ya. Ah, ketemu lagi sama RC Blue Sea ya, cek kriteria sudah ha. Nah ini para sang juara ya, juara ini seperti ini, juara ya, 1 2 dan 3. Ah, para atlet-atlet ini untuk putri 10 kilo. Nah, saya ini sang reporter. Semangat untuk meliput semua kegiatan keseruan di Sidrap. Sidrap 5 km dan 10 km ya. Ya, ibu-ibu Jojes yang lagi berfoto, cek red lagi kita di sini. Cek red ta Sidrap Run for Tourist. Nah, lagi. Nah, demikianlah keseruan dari Sidrap 10 kilo untuk tahun ini 2024. Ya, semoga berikutnya ada lagi. Ini ada para runner yang lagi foto-foto di depan. Nah, oke, terima kasih telah menonton. Ya, ini foto-fotonya. Jadi Sidrap ini dari Makassar melewati Maros, Pangkep, Baru, Parepare, dan Sidrap. Setelah itu Sidrap masuk ke Siwa. Oke, jangan lupa di share. Thank you.